Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما تواصل مجابكان سلام أزياء Salam bela sungkawa, salam duka kepada sahib al-azah yang masih Al-Hujjah Ibn Hasan, Ajarullah Ta'ala, Darul-Darul Syarif. Kepada para ulama, para jenazah, mu'minin dan mu'minat, khususnya hadirin dan hadirat di Majlis Abu Abdillah al-Husayn yang sedang disenarakan di Aula ICC. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga setiap langkah kita dengan sebaik-baik pahala. Dan semoga kecintaan kita kepada Imam Husain alaihi salam hari demi hari semakin mengakar kuat. Kita meyakini sebagai pengikut Ahlul Bait bahwa selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra ada 12 orang manusia suci dan mereka adalah para imam ma'sum yang telah ditentukan oleh kita sebagai pengikut mazhab Ahlul Bait meyakini bahwa selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Sayyidah Fatimatuz Zahra ada 12 manusia suci yang telah mendapatkan mandat dan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan misi risalah. Majlis-majlis yang semacam ini digelar supaya kita lebih mengenal Ahlul Bait. Tapi ada satu hal yang jangan pernah kita lupa. Kalau kita tidak mungkin akan bisa mengenal Ahlul Bait. Kita hanya mengenal mereka secara lahiriah, mengenal mereka nama, lahir di mana, siapa orang tuanya, syahid dan wafat di mana, usianya berapa, anaknya berapa, apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya sekedar itu. Tapi untuk mengetahui dengan hakiki, dengan makna yang sungguhnya siapa maksumin, orang seperti kita tidak mungkin akan bisa mengenalnya.
Ada pembuktian-pembuktiannya, diantaranya secara filosofis juga dikatakan bahwa sesuatu mewujud, sesuatu yang eksis, yang berada di tingkatan yang tinggi, tidak mungkin akan bisa dikenal dan dikuasai oleh suatu wujud yang eksis di wilayah yang lebih rendah. Wujud kita terlalu sempit, terlalu kecil, terlalu rendah untuk bisa mengetahui dan mengenal wujud yang di atas kita, yang lebih mulia. Ini telah dibuktikan oleh para filosofis. Para Imam Ma'asumin alaihimussalam mempunyai suatu hakikat yang mana kita ketika mendengarkan hakikat secuil dari hakikat itu, kita akan merasa terkagum-kagum dengan mereka. Mereka semua memiliki keagungan-keagungan tersebut. Meski demikian, setiap maksum memiliki kekhususan sendiri karena mereka hidup di periode dan waktu tertentu. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa perilaku, tindakan, dan apa yang dilakukan oleh satu maksum dengan maksum yang lain terkadang berbeda. Seperti misalnya Imam Husain alaihissalam memilih untuk mengangkat senjata melawan pemerintahan Bani Umayyah, sementara kakak beliau Imam Hasan al-Mujtaba tidak melakukannya. Padahal mereka menurut riwayat seluruh ahlul bait adalah nurul wahid, satu nur, satu cahaya. Mengapa satu tidak melakukannya dan yang satu melakukannya? Itu karena tuntutan kondisi dan waktu. Sehingga bisa dikatakan kalau Imam Hasan dan Mujtaba hidup pada tahun 61 Hijriah, maka yang akan syahid di Karbala adalah Imam Hasan dan Mujtaba. Jika Imam Husain alaihissalam mendapat mandat amanah wilayah imamah setelah Imam Ali bin Abi Thalib, melanjutkan imamah Imam Ali bin Abi Thalib dan terlibat bentrokan dengan Muawiyah, tidak mungkin Imam Husain alaihissalam melakukan kecuali yang dilakukan oleh Imam Hasan, itu berdamai dengan Muawiyah. Seluruh maksum adalah satu nur, hanya saja mereka punya periode kehidupan yang berbeda-beda. Sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwa satu maksum yang satu lebih mulia dari maksum yang lain. Terkadang orang secara sederhana membandingkan antara satu maksum dengan maksum yang lain, lalu mengatakan bahwasanya fulan maksum lebih tinggi derajatnya, lebih mulia, sehingga kita kalau ada rezeki orang mau ziarah lebih baik ke maksum yang itu saja, karena itu lebih bisa menjamin kita. Lalu kemudian ketika kita memberi nama anak kita, kita memilih maksum yang satu dibandingkan yang lain dengan anggapan bahwa maksum yang ini lebih mulia dari maksum yang lain. Beda hanya ketika kita memilih untuk berziarah ke makam Sayyidus Syuhada alaihissalam karena unsur-unsur yang lain, bukan karena Sayyidus Syuhada lebih mulia dari Imam Hasan, Sayyidus Syuhada lebih mulia dari yang lain. Di sini saya ingin melemparkan suatu pertanyaan. Yang pertanyaan ini saya lemparkan di majlis yang lain sebelum ini. Cuman di situ saya tidak menjawabnya. Hanya sekedar melemparkan satu pertanyaan, karena orang-orang pengikutah Dunbet dikenal sebagai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang suka membaca, orang-orang yang suka berpikir. Saya lemparkan saja permasalahan itu, biar masing-masing mencari jawabannya. Tapi di majlis saat ini saya ingin menjawab pertanyaan itu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini. Untuk Imam Husain alaihissalam, kita mengadakan acara dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Bahkan malam yang ke-11 pun kita mengadakan dan disebut dalam bahasa Parsi dengan Syawmil Gharibon. Dan itu juga dilaksanakan di negeri-negeri seperti Irak, seperti Afghanistan, seperti Lebanon, Pakistan, India, dan bahkan sekarang tradisi menggelar Syawmil Gharibon juga sudah dilakukan oleh pengikut Ahlul Bait yang ada di negeri kita Indonesia yang tercinta ini. 11 malam kita melakukan azan. Kalau kita melihat kota-kota di Iran, di Irak, dan kota-kota yang memang tradisi Ahlul Bait sudah mengakar kuat di sana, kita akan dapati bahwa mereka menghidupkan acara maktam dan azan untuk Imam Husain alaihissalam 1 bulan penuh sampai akhir bulan Muharram. Bahkan lebih dari itu, 2 bulan mereka melaksanakannya. Ada satu kata-kata menarik dari Imam Khomeini rahmatullahi alaihi wa rahmatullahi alaihi. Beliau mengatakan begini, bahwa revolusi Islam yang terjadi di Iran, semangat revolusi yang ada di Iran, keberhasilan yang dicapai di Iran dalam menegakkan syariat Islam di sana, dalam menegakkan ajaran Ahlul Bait di sana, itu semua karena semangat Muharram dan Safar. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa artinya?
artinya bahwa masyarakat Syiah di Iran menggelar acara azza untuk Imam Hussein dari mulai awal Muharram sampai bulan Safar. Jangan heran jika di negeri-negeri seperti itu orang memakai pakaian hitam yang merupakan tanda duka dari awal Muharram sampai akhir Safar dan tidak dilepas. Ketika bulan Rabiul Awal datang baru mereka melepas pakaian warna hitam mereka dan mengganti dengan pakaian yang lain. Mereka keluar dari kondisi azab saat bulan Rabiul Awal datang. Jadi bulan Muharram dan Safar mereka menggelar acara seperti itu. Yang menjadi permasalahan adalah kenapa Imam Hussein kita perlakukan seperti itu sementara para ma'asumin yang lain tidak kita perlakukan seperti itu? Adakah kita memperingati syahadahnya Rasulullah atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita yakini beliau adalah sayyidul wujud, sayyidu waladi Adam, tapi kita peringatinya hanya satu malam saja. Bahkan kita gabungkan dengan syahadahnya Imam Hasan al-Mujtaba dan syahadahnya Imam Ali radhiyallahu alaihi wasallam. Mengapa? Mengapa kita memperingati syahadahnya Sayyidah Fatimah az-Zahra paling lama 3 hari? 3 hari. Yang agak sedikit lama adalah syahadahnya Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mengapa? Karena nempel dengan malam Lailatul Qadar. Kita peringati malam Lailatul Qadar malam 19, 21 dan 23. Imam Ali alaihi salam dipukul kepalanya dengan pedang beracun Abdurrahman bin Muljam la'natullah alaih pada subuh tanggal 19 Ramadhan. Lalu kemudian kita memperingati syahadahnya Imam Ali bin Abi Thalib malam 19 dilanjutkan dengan malam 20, 21, 22 dan 23. 24 sudah tidak ada lagi. Tapi untuk Imam Hussein alaihi salam kita menggelar sekian panjang, sekian lamanya. Apa rahasianya? Apakah ini suatu tindakan yang salah atau benar? Kalau salah kita tinggalkan, kalau benar kita cari apa alasannya. Kita perlu tahu alasannya apa. Ini pertanyaan yang saya lemparkan. Kita ingin menjawab pertanyaan ini. Karena jangan sampai ada anggapan bahwa orang Syiah lebih memuliakan Imam Hussein dibandingkan Rasulullah. Padahal kita tahu Rasulullah siapa. Kalau kita ingin tahu siapa Rasulullah, kita perlu mengetahui begini, Imam Hussein alaihi salam itu anaknya Imam Ali bin Abi Thalib. Pernah suatu kali ada orang mengatakan kepada Imam Zainal Abidin. Ingat, Imam Zainal Abidin yang disebut dengan Zain untuk Abidin, yang disebut dengan Imam Sajjad. Orang mengatakan begini, wahai Imam Zainal Abidin, wahai putra Rasulullah, Anda betul-betul orang yang sedemikian banyak beribadah. Apa kata Imam Zainal Abidin? Saya heran, kenapa Anda mengatakan itu? Anda belum pernah melihat ibadahnya ayah saya, Hussein bin Ali. Saya sampai heran, orang seperti ayah saya yang tidak pernah melewatkan sedetik pun kecuali dalam ibadah, kok bisa punya anak seperti saya? Kapan beliau mendatangi istrinya? Lalu kemudian Imam Zainal Abidin mengatakan bahwa apa yang terjadi pada diri beliau tidak bisa dibandingkan dengan kakek beliau Maulana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Imam Ali bin Abi Thalib itu punya banyak hal. Satu masing-masing dari hal-hal penting yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib itu sebagian direkam dalam Al-Quran, sebagian direkam dalam hadis yang diriwayatkan secara mutawatir. Salah satunya adalah Imam Ali bin Abi Thalib tidur membaringkan Rasulullah malam hijrah. Turun ayat Inna Allah ashtara wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardhatillah. Turun ayat. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib memberikan makanan untuk berbuka puasa, turun surat Ad-Dahr. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib memukul kepala Abdurrahman bin Muljam dan menebas kepalanya sehingga Abdurrahman bin Muljam dikirim ke neraka oleh Maulana Amirul Mukminin, Rasulullah mengatakan darbatu aliyin yaumal khandaq afdal min ibadati tsaqalain. Rasulullah menyebut afdal min ibadati tsaqalain bukan tsaqalain zaman itu. Mutlak, umum. Jadi semenjak adanya manusia dan jin sampai akhir, seluruh ibadahnya ditaruh timbangan ukuran alif timbangan yang satu, ukuran alif berat timbangan yang lain. Imam Ali yang semacam itu bandingkan dengan Rasulullah, beliau mengatakan Inna ma ana abdun min abidi Muhammad. J
Sehingga kita sudah bisa melihat Imam Ali yang semacam itu, lalu kembali mengatakan aku dibandingkan Rasulullah tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa untuk azanya Rasulullah kita hanya mendirikannya satu hari? Jangan sampai kita dianggap sebagai orang-orang yang lebih mementingkan Imam Hussein dan menganggap Imam Hussein lebih mulia dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjawab pertanyaan inti kita, yaitu mengapa Syiah mendirikan majlis azan untuk Imam Hussein lebih daripada a'immah atau maksumin yang lain, ada beberapa hal yang harus kita ingat pertama kali. Ini sebagai mukadimah untuk pembahasan kita. Yang pertama adalah dari semenjak Nabi Adam alaihissalam diciptakan lalu kemudian ditempatkan di bumi ini, semenjak saat itu Nabi Adam membawa kebenaran atau hak, dan sampai akhir kiamat hak selalu berbenturan dengan kebatilan, selalu berbenturan. Pertama kali benturannya adalah antara Habil dan Qabil, antara hak dan batil, dan akan terus berbenturan sampai zuhur hujjah sallallahu alaihi, terus akan berbenturan. Dalam benturan itu masing-masing akan membentengi dirinya dan akan berusaha untuk melenyapkan pihak lain. Ini suatu keniscayaan dalam sebuah pertikaian dan pertempuran. Membentengi diri dan berusaha untuk menyerang pihak lain dan menghancurkannya. Yang kedua, hal kedua yang perlu kita ingat sebagai mukadimah, bahwa kebatilan yang merasa terusik dengan adanya kebenaran berusaha untuk menghancurkan kebenaran dengan segala cara. Saya katakan segala cara, artinya ada cara yang lunak, ada cara yang kasar. Terkadang lunak itu lebih menyakitkan daripada cara kasar. Terkadang cara kasar itu justru akan berimbas buruk kepada yang menyerang. Karena itu orang-orang yang memikirkan atau tim-tim tanknya kebatilan selalu berusaha untuk melakukan serangan terhadap kebenaran dengan cara yang jangan sampai menjadi serangan yang kontraproduktif. Artinya apa? Menyerang tapi sebenarnya dia menghancurkan diri sendiri. Contoh, ketika seseorang akan menyerang seseorang, misal ada orang tidak suka dengan tetangganya, lalu kemudian dia secara terang-terangan menyerang tetangganya, padahal di mata masyarakat sekitar tetangganya itu adalah orang yang baik. Dia bermaksud menghancurkan tetangganya, tapi sebenarnya yang dihancurkan tadi adalah diri dia sendiri. Dia akan dijauhi oleh tetangga, dia akan disalahkan oleh tetangga, karena tetangga melihat orang ini adalah orang baik, kenapa harus diserang. Karena itu yang dilakukan oleh kubu kebatilan, selain taktik menyerang dengan jitu, juga harus taktik yang tidak menjadi kontraproduktif yang bisa membahayakan mereka. Ini hal kedua yang perlu kita ingat dalam permasalahan ini. Yang ketiga adalah masalah ketiga. Imam Hussein alaihissalam, beliau menegaskan dalam kebangkitannya bahwa kebangkitanku ini bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk memamerkan aku putra Ali yang telah menjebol benteng Khaibar. Aku putra Ali yang telah menundukkan orang-orang yang jawara-jawara besar Arab. Kalau Ali seperti itu, aku mewarisi dari Ali. Bukan, Imam Hussein bukan tidak menunjukkan keperkasaan dan ketangkasan beliau di medan perang. Imam Hussein mengatakan bahwa tujuan beliau keluar dari rumahnya adalah untuk satu, melakukan islah fi ummati jaddi. Untuk melakukan kedua, amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Dalam kata-kata beliau terkenal, beliau mengatakan begini, inni ma kharajtu asyran wala batiran wala zaliman wala mursida. Aku ini keluar dari kota Madinah menuju ke Mekah, lalu kemudian perjalananku dari Mekah dilanjutkan menuju ke Kufah, bukan asyran wala batiran untuk menunjukkan kekuatan untuk menyombongkan diri. Aku tidak sedang berbuat zalim dan tidak sedang berusaha untuk menciptakan kerusakan di muka bumi. Wala qaliman wala mursida. Lalu untuk apa ya Abu Abdillah?
Beliau mengatakan innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Aku keluar untuk memperbaiki umat kakekku. Ya Imam, ya Abdullah. Memang umat kakekmu sedang dalam kondisi yang berat. Sedang dalam kondisi yang parah. Kata Imam Husain, iya. Aku dengan turun keluarku dari kota Madinah dan aku akan senjata. Aku ingin melakukan itu. Kemudian beliau mengatakan begini. Wa asira bi sirati jaddi wa abi. Aku ingin berjalan seperti ayahku dan kakekku. Memiliki melakukan apa yang dilakukan ayahku dan kakekku. Ini isyarat bahwasanya Rasulullah yang menanamkan pohon Islam dan syariat Islam. Yang menguatkan adalah Ali. Lalu Imam Husain alaihissalam ketika melihat pohon ini digoncang dan akan dirobohkan, tidak ada cara bagi beliau kecuali melakukan yang dilakukan oleh Rasulullah dan Imam Ali bin Abi Thalib dalam bentuk yang lain, bukan lagi untuk menanam tapi menjaga jangan sampai tanaman ini hancur. Apakah sedemikian parah Islam pada saat itu? Lihat sejarah, kalau kita ingin tahu parah atau tidaknya, lihat sejarah. Bagaimana dalam sejarah dikatakan semenjak Rasulullah wafat, mulai sedikit demi sedikit syariat itu disimpangkan sedikit demi sedikit. Kalau sedikit demi sedikit orang tidak terasa, tiba-tiba sudah berubah jalannya. Itu berubah. Sampai pada kondisi Imam Ali bin Abi Thalib ketika akan dibaiat menjadi khalifah, beliau mensyaratkan ada 20 sekian syarat yang beliau sampaikan. Di antaranya mengembalikan hayya ala khairil amal dalam adzan, menghapuskan as-salatu khairum minan naum, melarang orang mengusap sepatunya ketika wudu, tapi copot sepatu. Kalau mau mengusap, usap kaki, jangan di atas sepatu. Mas'alan khuf dalam bahasa fikihnya. Dan beberapa hal yang lain yang telah dilakukan penyimpangannya pada zaman sebelumnya, sebelum beliau. Lalu bagaimana penyimpangan yang terjadi pada zaman Imam Husain? Pada zaman Imam Husain, setelah Muawiyah berkuasa di Syam, berkuasa alal itlaq, nggak ada yang bisa menyinggol kekuasaan Muawiyah. Mungkin bagi sebagian orang mengatakan bahwa Muawiyah berkuasa sekian tahun, tidak. Muawiyah berkuasa 40 tahun di Syam, 20 tahun sebagai gubernur dan 20 tahun sebagai khalifah. 40 tahun berkuasa. Jika orang seperti Muawiyah yang tidak meyakini kebenaran Islam dan siap untuk merusak Islam, sedikit demi sedikit yang dilakukan dalam 40 tahun sudah sedemikian besar. Kita kan seringkali mengatakan adanya mesin-mesin pencetak hadis pada zaman Muawiyah. Itu pun terjadinya pada saat itu. Sedemikian buruknya Muawiyah mengubah kondisi Islam, sampai-sampai ketika Imam Ali bin Abi Thalib wafat, apa yang terjadi? Imam Ali bin Abi Thalib syahid. Berita syahidnya Imam Ali sampai ke Syam. Qutila Ali ibn Abi Thalib. Ali terbunuh. Lalu kemudian orang mengatakan, oh, Ali terbunuh. Kayak sedih. Kemudian orang bertanya, kamu sedih Imam Ali bin Abi Thalib terbunuh? Emang kau kenal siapa Ali? Perhatikan jawabannya. Iya, aku kenal siapa Ali. Bukankah Ali adalah suaminya Aisyah? Dan Aisyah adalah putrinya Fatimah. Dan Fatimah adalah istrinya Rasulullah. Sambil di sini. Tidak mengenal Amin dari Ali bin Abi Thalib. Ini yang terjadi pada orang-orang Syam. Bagaimana 40 tahun Muawiyah berkuasa mengunggah sesuatu pelan-pelan sampai menjadi seperti itu. Lalu kemudian parahnya lagi adalah dalam kondisi yang semacam itu, Muawiyah meninggalkan dunia ini menunjuk anaknya bernama Yazid untuk menjadi penerusnya. Inilah yang kemudian dikatakan Imam Husain, ini saatnya aku untuk melakukan persembahan. Kenapa? Karena Imam Husain menyebutnya begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa 'alal islami salam in quliyatil ummatu bi ra'in mithli Yazid.
Islam sudah tidak ada lagi kalau seandainya dibiarkan Yazid berkuasa. Parahnya seperti itu. Nanti insya Allah pada pembahasan kelanjutan ini saya akan menjelaskan kenapa kok sampai seperti itu. Kenapa? Parahnya Yazid sebelah mana sih sebenarnya? Parahnya Yazid sebelah mana? Apakah Muawiyah tidak kurang malkunnya katanya orang ini? Apakah Muawiyah tidak kurang kesalahannya dan dosanya? Kalau memang dosanya kurang, kenapa kita kesandingkan Muawiyah dengan Yazid dalam Ziarah Asyura? 11-12 sampai-sampai Rasul Imam Husain alaihissalam mengatakan in kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli. Jika agama Muhammad ini tidak bisa lurus kecuali dengan terbunuhnya aku, faya suyuf khudini, wahai pedang, ambil aku. Berarti memang tujuannya adalah untuk meluruskan agama, bukan untuk berbuat kezaliman. Ini maksudnya. Poin yang keempat yang saya sampaikan sebagai pembukaan untuk bisa kita sampai kepada pembahasan kita dan jawaban atas pertanyaan kita. Yang keempat adalah Imam Husain melakukan itu bukan beliau tiba-tiba mengambil inisiatif. Walaupun seandainya beliau mengambil inisiatif, itu adalah suatu hal yang tepat waktu. Tanpa ada undangan dari Kufah, beliau pergi ke Kufah dan melakukan sebuah gerakan tanpa ada undangan. Seandainya itu dilakukan oleh Imam Husain, benar, karena momennya tepat, waktunya tepat, dan Yazid memang harus diganyang, harus digoyang kekuasaannya. Tapi ada hal yang lain yang menjadi mukaddimah. Secara zahir, mukaddimah yang menjadi takrir, pembenar bagi orang yang melihat secara zahir. Pembenar sebagai justifikasi Imam Husain keluar dari kota Madinah menuju ke Kufah. Apa itu? Undangan dari para pembesar dan mereka yang menisbatkan diri mereka kepada bukan kepada Imam Ali dan bukan kepada Abu Bakar, tapi kepada kecintaan kepada Abu Bakar. Saya tidak akan mengatakan mereka adalah orang yang dinisbatkan kepada Abu Bakar. Tidak. Mereka bukan pecinta Abu Bakar, bukan semuanya. Sebagian dari mereka merasa mereka punya kecintaan kepada Abu Bakar, bukan pengikut Abu Bakar. Pengikut Abu Bakar tidak akan seperti itu. Pengikut Ahlul Bait mungkin seperti Sulaiman bin Surat al-Khuzai ketika dia tidak membela Imam Husain, merasa menyesal, bertobat dan kemudian melakukan gerakan tawabi. Walaupun gerakan itu menurut analisa para ulama dan juga menurut pendapat para imam langsungin bukan tindakan yang benar, tapi ada yang ingin untuk bertobat. Ternyata masyarakat Kufah umumnya kan adem ayem, tidak ada gerakan sama sekali, tidak ada penyesalan sama sekali. Imam Husain pergi meninggalkan kota Madinah setelah mendapatkan minimal riwayat mengatakan 12.000 surat. Dan masing-masing surat ditandatangani bukan oleh orang satu, ada 2 orang, ada 5 orang, ada 8 orang, ada 10 orang yang menandatangani surat itu. Jika ditotal maka jumlahnya puluhan ribu orang yang siap untuk membela Imam Husain serta melawannya. Imam Husain diundang dan Imam Husain memenuhi undangan itu. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, Imam Husain alaihissalam dan rombongan yang bersama beliau gugur di Karbala dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Mengenaskan dalam arti tindakan mereka yang menyayat, yang melakukan tindakan terkeji yang bisa dilakukan terhadap manusia. Bayangkan kalau memang urusannya dengan Imam Husain, mau membantu Imam Husain dengan cara seperti apapun juga, mungkin orang mengatakan ini memang sedang berurusan dengan Imam Husain. Tapi ini yang dilakukan adalah bukan hanya Imam Husain yang mereka sasar, bahkan bayi yang berumur 6 bulan mereka sasar. Ketika bayi itu menangis-nangis, menjerit-jerit, meronta-ronta, riwayat mengatakan bahwa Ali al-Azghar ketika beliau diangkat oleh Imam Husain alaihissalam sudah tidak bisa mengeluarkan suara lagi, habis suaranya karena menangis kehausan, bibirnya biru, tubuhnya lemah. 2-3 hari tidak menunggu apapun juga. Ketika anak itu diangkat oleh Imam Husain ke atas, lalu mengatakan, kalau kalian bukan orang-orang Muslim, paling tidak jadilah orang-orang yang merdeka. Ini anakku, kalau kalian punya masalah dengan aku, ini aku. Beri setetes air pada anak ini. Seberapa banyaknya si air yang dibutuhkan oleh seorang anak kecil. Wallahi gelasnya dari tangan saya ini
kalau diberikan kepada anak seusia 6 bulan akan lebih-lebih. Tapi mereka tidak membiarkan di atas Asghar untuk meminum seteguk. Mereka memberikan sesuatu pada di atas Asghar, tapi bukan air, melainkan anak panah yang bermata tiga yang menembus leher. Sedemikian kecilnya yang mereka lakukan. Setelah peristiwa Karbala selesai, hari Ashura, yang mereka lakukan membakar kemah Imam Hussein, merampas segala sesuatu yang ada. Anak-anak kecil dipukuli, Sayyidah Zainab dipukuli. Dahsyatnya penderitaan Ahlul Bait, sampai-sampai saya gemetar ketika membaca riwayat ini. Ketika rombongan Zainab pulang dari Syam menuju Madinah, dan dikepung oleh banyak orang, mata-mata pedang yang tajam, mata-mata panah dan tombak yang tajam siap untuk merenggut aku, siap untuk mencabik-cabik tubuhku. Wahai paman, lindungi aku. Mendadak seorang memukulkan pedangnya pada Qasim, dan Qasim tersungkur memanggil pamannya, paman tolong keponakanmu ini, ada orang yang telah menyungkurkan aku, tolong paman. Imam Hussein alaihi salam bergegas menuju kepada Qasim, tapi antara Qasim dengan Imam Hussein jaraknya jauh. Qasim hanya bisa menatap, dan Imam Hussein menatap dengan sedih. Sedih karena beliau tidak bisa langsung menolong Qasim pada saat itu. Harus menghadapi sekian banyak orang untuk bisa sampai kepada Qasim. Saat itulah ketika berada di hadapan Qasim dan memangku Qasim, satu Qasim sudah tidak ada lagi. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Saat itulah Imam Hussein mengatakan sambil membelai kepala Qasim, wahai Qasim, berat sekali bagi pamanmu ini ketika engkau memanggilnya untuk meminta pertolongan, tapi pamanmu tidak bisa menolongmu. Dan yang lebih dari itu adalah ketika pamanmu sudah bisa merangkulmu, memelukmu, ternyata engkau sudah tidak bisa lagi ditolong. Maafkan aku, wahai Qasim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Ya Allah, dengan hati yang penuh dengan duka, dengan hati yang penuh dengan cinta kepada Abu Abdullah Al-Husain, putra Mustafa dan Zahra, kami mohon kepadamu, bawalah semua orang yang ada di sini ke Karbala, supaya kita bisa menangis di pusara Imam Hussein alaihi salam, pusara yang dikunjungi oleh semua masumi. Ya Allah, bawalah mereka semua dan kami semua ini ke Karbala untuk bisa menangis di makam Abu Abdullah Al-Husain. Ya Allah, kelak ketika kami berada di alam kubur, yaumul urud, ketika kami dimasukkan ke dalam kubur, ya Allah, beri kami syafaat Al-Husain. Jadikan Al-Husain adalah orang yang datang kepada kami, menyelamatkan kami dari pertanyaan kubur yang mungkin tidak bisa kami jawab. Ya Allah, kelak ketika kami menemuimu di padang mahsyar, saat kami akan melangkah di jembatan Sirat, ya Allah, jadikanlah Husain memberi syafaat kami supaya kami tidak tergelincir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum.